lumba-lumba di lapangan. Ya, liburanku kali ini benar-benar luar biasa loh. Aku pergi memancing di laut. Bahkan aku dapat ikan todak yang beratnya 50 kilo. Kemudian ikan todak yang besar tadi kami buat jadi sushi dan sashimi. Juga digoreng dan dipanggang. Wow, begitu masuk ke dalam mulut, lezatnya seperti sebuah festival. Nah, kira-kira kalian bisa mengerti kan istilah rasa festival abadi itu seperti apa? Sudah ya, sampai nanti. Doraemon, aku juga mau mancing ikan todak 50 kilo. Iya, aku tahu pasti kamu minta itu. Gerbang masuk ikan dan gerbang keluar ikan. Tolong pegang sebentar. Yang ini di tengah laut. Yang satunya lagi kita pasang di sini. Kemudian inilah fungsinya. Ikan yang masuk dari gerbang laut akan berenang di bawah lapangan ini. Jadi maksud kamu saat ini ada ikan yang berenang di bawah kaki kita? Wah, hebat! Dan ini alat untuk memancing di bawah tanah. Terima kasih, Doraemon. Baiklah, pokoknya kita harus dapat ikan todak. Dapat. Wah, kamu hebat. Apa itu? Jangan-jangan yang barusan itu bayangan ikan todak. Ini bukan. Itu lumba-lumba. Ciu. Wah, lucunya lumba-lumba. Mungkin dia masih anak-anak karena ukurannya kecil. Tapi ini aneh. Lumba-lumba itu seharusnya hidup berkelompok. Tapi kenapa dia sendirian ya? Pintu keluarnya sebelah sini. Dia mengikuti gaya kamu, Doraemon. Ayo coba ikuti gerakanku juga. Lompat! Hebat! Luar biasa! Aku mau main dulu sebentar dengan dia, boleh kan? Mungkin kita bisa menemaninya sampai keluarganya datang. Iya, aku rasa kamu benar. Asik! Kalau begitu, kita harus beri dia nama sekarang. Ruka si lumba-lumba. Bagaimana? Aduh, ini apa-apaan sih? Ibu, kamu kok malah main di sini? Memangnya PR-mu sudah dikerjakan? Sepertinya belum. Kalau begitu, ayo cepat kerjakan dulu. Ruka? Hah? Kenapa di tempat seperti ini bisa ada lumba-lumba? Sudahlah, ayo pulang. Baiklah, hari ini harus cepat selesai. Sambil menunggu, kita main di halaman saja yuk. Ruka, ayo tangkap. Aku mau main juga sebentar, Nobita. Ini. Hebat, hebat. Selesai. Ibu, PR-ku sudah selesai. Aku main dulu ya. Sebelum itu, tolong angkat jemuran dulu ya. Iya, aku lakukan. Siap ya. Nobita, PR kamu sudah selesai. Sudah. Ruka, setelah aku membantu ibu, kita main sama-sama ya. Tunggu sebentar ya, Ruka. Ngomong-ngomong, Ruka pandai sekali main bola loh. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita main lagi.
Makan yang banyak ya. Bagiku ini satu hari yang menyenangkan. Nobita, kamu mau di sana sampai jam berapa? Ayo tidur. Baik. Nah, besok kita main lagi ya, Ruka. Selamat tidur. Aku berangkat. Ruka, selamat pagi. Nanti kita main lagi ya, Ruka. Kalau tidak cepat, nanti kamu terlambat, Nobita. Ya Allah, sudah 3 hari aku terlambat terus. Maaf ya, sekarang ini bukan waktunya untuk main. Jangan-jangan mau mengantarku sampai sekolah ya. Aduh, yang bisa menembus tanah ini kan cuma kamu saja. Tunggu aku. Tidak bisa begini. Tunggu dulu, Kak. Oh? Sekarang aku mulai mengerti. Ruka, terima kasih. Akhirnya hari ini aku tepat waktu. Hah? Kamu diantar sama lumba-lumba? Masih pagi, ceritanya sudah ngelantur kemana-mana. Aku tidak bohong kok. Sekarang juga dia masih menunggu aku di sekitar pintu gerbang. Wah, jam istirahat nanti kita lihat yuk. Tentu saja sih suka. Coba kamu yang mengerti aku. Ruka, Ruka, ayo keluar. Ini aku. Hei, Ruka. Tuh kan, sudah aku duga. Mana ada lumba-lumba di darat. Memang ada kok. Benar, aku gak bohong. Shizuka, kamu percaya cerita aku kan? Iya. Kalau memang benar, sekalian saja buat atraksi lumba-lumba. Itu baru bagus. Siapa takut? Lihat nanti. Aku akan tunjukkan atraksi lumba-lumba jenius. Ruka! 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 Jangan-jangan, dia sudah pulang ke laut. Ruka! Ruka! Doraemon! Ya, selamat datang. Ruka hilang, jangan-jangan. Kenapa? Dia di sekitar sini kok. Ruka! Aku sedang cari makan untuk Ruka. Syukurlah. Tadi aku kira kamu sudah kembali ke laut. Pertunjukan atraksi lumba-lumba. Aku mau memperlihatkan kejeniusan Ruka ke teman-teman yang lain. Sepertinya boleh juga. Bagaimana, Ruka? Aku latihan dulu. Kerja yang bagus, Ruka. Nanti harus semangat ya. Yang lain pasti akan terkejut. Keluarganya datang menjemput dia. Ruka, syukurlah keluargamu sudah datang. Sangat senang sekali.
apa-apa. Hei Nobita, ayo cepat. Ayo cepat dong. Awas kalau kamu bilang batal, gak akan aku maafkan. Eh, kamu serius kita keluar seperti ini? Ya, apa boleh buat. Lumba-lumba. Nobita, yang benar saja dong. Mengecewakan.